Menindaklanjuti insiden ledakan di Polandia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin negara-negara anggota NATO dan G7 menggelar rapat darurat pada Rabu pagi di Bali, di sela padatnya agenda KTT G20. Para pemimpin Uni Eropa dan semua negara G7, yakni Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat berkumpul dan berdiskusi. Sebelum pertemuan ini, Biden sudah menelepon Presiden Polandia dan NATO untuk membahas langkah lanjutan. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia membantah tegas dugaan serangan rudal yang jatuh di perbatasan Polandia. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we'll see.